Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini merupakan bahagian yang terakhir untuk tajuk Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Okay, sebelum ini kita dah belajar bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi telah bertemu dengan para Nabi dan Rasul yang lain dan juga telah bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha dan Allah telah memfardukan salat sebanyak 5 waktu. Jadi hari ini kita akan sambung bahagian yang terakhir insyaAllah. Selepas Rasulullah menerima kefadhilan solat daripada Allah, baginda dan malaikat Jibril turun dan kembali ke Mekah pada malam yang sama. Pada keesokan harinya, Rasulullah memberitahu kepada penduduk Mekah tentang peristiwa baginda diisrakan dan dimi'rajkan. Okey, selepas Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi dan malaikat Jibril turun dan kembali ke Mekah pula pada malam yang sama juga. Kemudian esok paginya tu, esok siangnya tu, Nabi Muhammad menceritakan kepada seluruh penduduk Mekah tentang peristiwa baginda diisrakan dan dimi'rajkan. Maksudnya Nabi cerita daripada perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iaitu peristiwa Isra', dan peristiwa Mi'raj pula dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh baginda, terdapat beberapa orang di kalangan mereka yang menyindir baginda dan mengejek serta mengatakan baginda gila, dan ada juga di kalangan mereka meninggalkan Islam dan kembali Mekah. Okey, selepas Nabi cerita dekat penduduk Mekah ketika itu, ada beberapa orang ni tak percaya dekat cerita Nabi. Mereka kata apa? Mereka kata Nabi gila. Dan ada juga yang keluar daripada Islam, iaitu murid. Dia ejek Nabi, dia kata apa? Dia kata Nabi gila dah ni, cerita sesuatu benda yang tidak masuk akal. Okay, pembesar Quraisy yang paling banyak mencemooh dan mengejek Rasulullah ialah Amr bin Hisham ataupun lebih dikenali dengan gelaran Abu Jahal. Malah dengan niat untuk mempersendakan Rasulullah, dia mengumpulkan ramai orang Quraisy untuk mereka mendengar sendiri kisah Isra Rasulullah yang dianggap tidak masuk akal dari mulut baginda. Okey, ada seorang lelaki ni nama dia Amr bin Hisham ataupun yang lebih dikenali dengan gelaran Abu Jahal. Dia ni jahatlah. Dia ni kumpulkan ramai orang Quraisy time tu sebab apa? Sebab dia nak suruh Nabi Muhammad cerita peristiwa Isra dan Mi'raj tu, dan nak orang Quraisy tu kutuk Nabi, sindir Nabi, dan nak orang Quraisy tu kata apa? Kata Nabi ni gila sebab cerita sesuatu benda yang tidak masuk akal. Okay, kemudian berita ini disampaikan kepada sahabat yang paling rapat dengan baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Tujuan mereka untuk mengugat iman Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi, kaum musyrikin hampa apabila tanpa ragu-ragu Sayyidina Abu Bakar membenarkan kata-kata Rasulullah. Bermula hari itulah beliau digelar As-Siddiq, yang membawa maksud yang membenarkan. Okey, cerita mengenai Isra' dan Mi'raj ni telah pun sampai kepada para sahabat. Dan sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah ketika itu ialah Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Sayyidina Abu Bakar percaya dengan cerita Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kafir Quraisy time tu rasa kecewa, rasa hampa sebab Abu Bakar ni percaya dengan apa yang Nabi Muhammad SAW cerita. Tak macam dengan mereka. Mereka kata apa? Mereka kata Nabi cerita benda yang mengarut, yang tidak masuk akal. Okey, oleh sebab Sayyidina Abu Bakar membenarkan apa yang telah Nabi ceritakan, apa yang telah Nabi katakan, Sayyidina Abu Bakar pun mendapat gelaran As-Siddiq, iaitu yang membawa maksud yang membenarkan. Okey, ada 5 hikmah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad, tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu. Okay, Isra' dan Mi'raj ni hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tidak langsung berlaku pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum ini. Tak pernah pun berlaku pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tak pernah pun hanya berlaku pada Nabi Muhammad. Okey, yang kedua, solat merupakan ibadah yang syariatkan secara langsung daripada Allah, berbeza dengan ibadah yang lain. Solat ni Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Tak seperti puasa ataupun zakat. Okey. Yang ketiga, kefadhilan 50 waktu solat dikurangkan hingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Asalnya kita kena solat 50 waktu tapi Allah kurangkan berkat dengan pujukan dari daripada Nabi Muhammad jadi 5 waktu sehari semalam sahaja.
Yang keempat, manusia sentiasa berhubung dengan Allah di kala kesusahan dan kesenangan. Maksudnya, kita susah ke, kita senang ke, kita sentiasa perlukan Allah. Dan yang terakhir, manusia sentiasa menjauhkan diri daripada melakukan perkara maksiat dan kemungkaran. Okey. Sekilas info, kelajuan buruk semasa menangkap adalah sejauh mata memandang. Perjalanan pergi dan balik Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengambil masa sepertiga malam sahaja. Sebaliknya, jika menaiki unta, perjalanan dari Mekah ke Palestin pada ketika itu perlu mengambil masa 40 hari. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam je ada sampai. Tapi kalau ikutkan, perjalanan orang biasa, manusia biasa mengambil masa 40 hari kalau naik unta. Okey, Rasulullah ialah manusia yang pertama dipilih oleh Allah yang dapat merentasi masa dan melintasi 7 lapisan langit dalam tempoh masa seketika malam. Tak lagi manusia selain daripada Nabi Muhammad yang boleh sampai ke langit ketujuh dalam masa 1/3 malam sahaja. Okey, itu sahaja untuk minggu ini dan habis dah silibus kita untuk tahun 3. InsyaAllah berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.